Amirawi di channel. Hari ini saya akan mencoba trip ke Gunung Batu. Doakan aku guys. Dah. Prepare perjalanan ke Gunung Batu. Doakan kita guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma majriha wa mursaha. Mampir dulu sarapan. Nasi uduknya mantul loh. Yang boleh, yang mau mampir boleh mampir. Nasi uduk Sunda. Daerah Ceper guys. Lihat guys, kita bakal ke sana. Doakan kita guys. Kita daftar dulu guys. Berapa A tiket masuknya? Rp30.000. Rp30.000 guys. Biasanya Sabtu Minggu rame ya. Ini sepi. Oh iya. Let's go. Gila, kita mulai menanjak guys. Gila, lancar sampai ke atas. Perjalanan yang menyenangkan. Oke guys. Siapkan guys. Kita mulai menanjak. Ah, makasih ya A. Ayo Mi, nanjak lah. Panas-panas. Semangat, nanjak. Lihatlah, akan kukejar di kau. Bismillahirrahmanirrahim.
lewat mana, guys? Ini udah di pos 2 ya, guys. Kalau pos 1-nya lewat di Demang, guys. Kita langsung di pos 2. Jadi di sini tuh ada tanda panahnya, guys. Insya Allah aman, nggak bakalan nyasar. Cuman kita berangkatnya sampai sini terlalu siang, guys. Jadi wow, mantap sekali. Punten. Nangis. Guys, puncak itu yang bakal kita kejar. Sampai, guys. Ini Gunung Batu, guys. Kerabas Karang Babi. Corona nih, nggak pernah dibuka. Sekarang jalannya rapet. Terus kerabas. Gimana? Rapet. Ada jalan lagi. Ya. Capek, Pak. Gimana rasanya? Jalurnya kita serasa main di semak-semak, guys. Tadi sih ketemu orang di bawah bilangnya jangan lewat rute yang situ.
Tapi kata yang jaga karcis suruh lewat terus ke sini. Kita ikutin tanda panah aja. Dan ternyata benar. Balak banget, guys. Let's go, kita lanjutkan. Cerita pendakian Gunung Batu hari ini lumayan. Kita dari bawah tadi jam 9:30. Sekarang jam 10:30, guys. 10:30 kita belum nyampe puncak. Dan kita berhenti beberapa kali, guys. Karena sangat lelap sekali. Jalannya lumpur yang susah. Sangat tepat. Kita Gunung Batu. Pastikan sepatu Anda nyaman. Karena trek di Gunung Batu ini tanah. Dan alhamdulillahnya hari ini kering. Jadi cuman seperti licin aja, karena hari ini saya memakai sepatu biasa doang, guys. Sepatu biasa. Jadi lumayan licin. Lumayan licin, dan hari ini memakai kaos kaki, jadi licin, enggak enak, guys. Disarankan memakai sepatu dulu. Jadi dia mencengkram. Oke, guys. Lanjut lagi, guys. Dikasih bonus. Jalanannya landai. Dari tadi nanjak, dan kita melewati rimbunan dedaunan, rumput-rumput liar yang tidak terawat. Sepertinya warga sini tidak melewati arus area ini. Ada area baru di pos 2 dengan coran, batu coran, cuman mereka bilang itu akses buat turun. Jadi kita punya kenangan melewati jalur yang penuh ilalang seperti ini, dan kemudian turun melewati jalur yang mulus. Jadi terus ikutin terus, guys. Dari sini kita ketemu jalan buntu. Lihat, guys, ada tanda panah di sana. Artinya kita tidak boleh lewat sana, ya. Tanda silang. Artinya kita tidak boleh lewat sana. Kita diarahkan lewat sini, guys. Naik tangga ke atas. Semangat. Anjak, guys. Semangat, semangat, semangat. Gak ada kata gak bisa, guys. Nanjak terus, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Lanjut ke sini, guys. Jalanannya super wow banget. Menuju pos 2 dan semaksimalnya. Ini yang disebut nikmat naik gunung, guys. Kita melewati rute yang menyenangkan. Sangat menyenangkan. Memacu adrenalin. Wow. Membakar lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Rilis pikiran kita. Oke, guys. Semangat, semangat, semangat. Semangat, guys. Lihat, tinggal
beberapa langkah lagi guys menuju puncaknya. Jangan kalah sama anak 5 tahun guys. Allah Akbar. Mari kita dari sini, dari pos 2 daftar, lewat aja jalur sini. Masuk hutan. Nanti turunnya kita tembus ke sini. Ini sampai sini. Ayo guys. Semangat. Ini dulu jadi spot selfie, sekarang udah mulai goyang, nggak boleh goyang deket. Ini bisa lihat nih view dari atas, itu ada waduk. Melewati batu-batuan guys. Harus hati-hati guys, harus sangat hati-hati. Emang disangkutin, emang disangkutin. Gak tau lagi nih guys, naiknya gimana guys. Bagaimana guys, menaklukkan ini guys. Entah, harus bagaimana guys. Akhirnya dia mau tidak memakai tambang guys. Masya Allah, tinggal selangkah lagi. Masya Allah, sangat mengerikan melihat ke bawah. Doakan kita selamat guys, menuju puncak itu. Let's go. Lagi. Oke.
berat lagi guys. Lumayan pegel. Ini yang kita tunggu-tunggu tuh. Puncaknya guys. Kita lihat guys. Di sana. Ini kita start jam berapa? Sekarang jam 11 berapa? Cari yang ada di injek aja. Sudah ada di puncak guys. Aduh, siang terik begini hanya es batu yang diperlukan guys. Kita bawa alat untuk memasak sudah dipakai guys, karena yang kita butuhkan adalah yang dingin. Aduh, panas banget guys. In memoriam Andri Cahya Nugraha, Gunung Batu, 3 Oktober 1992, wafat 3 Mei 2015. Jadi buat penaik Gunung Batu, jangan menyepelekan walaupun gunung itu seperti apa, tetap safety. Al-Fatihah untuk Andri. Amin. Gimana Pak? Kita tinggal pulangnya. Dia tidak memakai baju panjang guys. Jadi untuk naik gunung kita rekomendasiin pakai baju panjang, celana panjang. Ada temennya guys, baru nyampe juga dia kan. Nih dari Cikarang Utara sama Cikarang mana tadi kak? Timur, bos mantap. Kanisa lihat nih kak, dia juga kelas 11 mau naik. Yang jaga Gunung Batu udah masuk YouTube di mana-mana guys. Mang siapa Mang? Mang Junedi, mantap Mang. Sehat terus ya Mang ya. Lah guys, pas azan guys. Kita turun guys. Bismillah. Turunnya semoga sampai selamat sampai tujuan. Amin. Turunnya guys. Nikmat sekali guys. Nanjak sama turun sama-sama memacu adrenalin. Mantap guys. Kopi dulu guys.
kan? Dari pos 2 kalau lewat yang coran lebih deket deh kayaknya guys. Jalannya juga ramah banget, kayak jalan perkampungan doang. Kalau jalan yang tadi yang sesuai dengan anjuran penunggu pos 2 mah bener-bener kayak naik gunung. Setelah perjalanan panjang sampai juga kita di parkiran Gunung Batu Pos 2. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas nikmatmu hari ini. Next trip lanjut lagi explore ke gunung mana ya guys? Boleh komen. Jangan lupa subscribe ya guys. Like and comment. Yeah.